Apakah Jenderal TNI Andika Perkasa? Jenderal Andika Perkasa lahir di Bandung 21 Desember 1964. Di awal karirnya, dia menghabiskan waktu untuk studi di luar negeri. Andika memiliki 3 gelar master dari universitas di Amerika Serikat. Andika menjalani pendidikan di Norwich University. Dia juga melanjutkan studi di National War College NWC yang merupakan bagian dari National Defense University Washington DC pada 2003. Pada 2005, Andika menimba ilmu di George Washington University. Dia juga adalah lulusan terbaik Seskoad angkatan 1999-2000. Karir TNI-nya bermula sejak lulus dari Akademi Militer Akmil pada 1987, yakni berada di Grup 2 para Komando Kopassus. Dia juga sempat bertugas di Satuan Elit Penanggulangan Teror Satuan 81 Gultor Kopassus. Pada 1990, Andika pernah melaksanakan operasi militer di Timor Timur. Di lokasi yang sama, Andika juga pernah melakukan operasi teritorial. Pada 1994, dia melakukan operasi bakti TNI di Aceh. Dia juga disebut-sebut pernah melakukan misi operasi khusus di Papua. Pada 2001, menantu ex-kepala BIN Hendro Priyono ini pernah bertugas di Departemen Pertahanan. Dia juga pernah berkarir di BAIS. Pada 2002, Andika menjabat sebagai Danyon 32 Grup 3 Sanda Kopassus. Andika juga pernah memimpin penangkapan seorang yang dituduh sebagai pimpinan Al-Qaeda, Omar Al-Faruq, di Bogor pada 2002. Karena beberapa kali pindah tugas, pada 2011, Andika dipromosikan sebagai Komandan Rindam Jaya dan mendapat pangkat kolonel. Andika diangkat sebagai Komandan Korem 023 Kawal Samudra di Sibolga pada pertengahan 2012. Dan kurang dari satu tahun, Andika mendapat promosi sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI AD yang membuatnya mendapat pangkat Brigadir Jenderal atau Brigjen. Ada beberapa prestasi menonjol yang dilakukan Andika Perkasa saat menjabat sebagai KSAD, mulai pengadaan kendaraan dinas untuk TNI AS, penghapusan tes keperawanan hingga pembela Serda Aprilio Perkasa Manganang yang ingin menjadi laki-laki. Berikut uraiannya. 1. Pengadaan kendaraan dinas untuk prajurit TNI AD. Ada 309 unit mobil dinas dan sisanya motor, sehingga total ada 547 unit. Jenis mobil yang diberikan kepada prajurit modelnya beragam seperti Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Expander hingga Toyota Land Cruiser. 2. Membela Manganang. Jenderal TNI Andika Perkasa membantu Serda Aprilio Perkasa Manganang yang mengidap hipospandia atau kelainan alat kelamin. Sejak lahir, Manganang disangka perempuan dan sempat menjadi atlet voli putri. Dengan bantuan Andika, Manganang diperiksa RSPAD dan menjalani operasi korektif. Andika membantu mengajukan perubahan data administrasi kependudukan berupa nama dan jenis kelamin di pengadilan untuk resmi menjadi sebagai laki-laki. Andika membela Manganang saat diprotes Filipina terkait SEA Games 2015. Saat itu, Manganang disebut tak tahu mengenai kondisi medisnya. 3. Hapus tes keperawanan. Sebagai KSAD, Andika berperan menghapus tes keperawanan bagi calon komando wanita angkatan darat atau KOWAT dan calon istri prajurit. Penghapusan tes keperawanan calon KOWAT tertuang dalam dokumen petunjuk teknis atau juknis pemeriksaan kesehatan badan TNI AD nomor B1372/6/2021. Juknis terbaru itu diterbitkan 14 Juni 2021 lalu. Jangan lupa dukung channel kami dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih.